Di sini kita bakalan bahas yaitu sebuah sumur. Kita lempar. Up. Bang lempar bang. Nah, tuh udah kulempar guys ya. Dan itu udah masuk. Secara misterius gunanya dari sumur ini nanti. Oke teman-teman, kali ini kita bakalan ke sebuah game Warret Life. Wah, di sini kita bakalan bahas yaitu sebuah sumur. Kalian tau gak guys kegunaan dari sumur ini teman-teman? Kayaknya ya guys ya bakalan sama kayak yang pernah kita lihat. Setelah kemarin kita lihat sebuah bocoran terbarunya dari Bang Delukito, di situ muncul sebuah dekorasi yang bernama jam. Gua curiga guys ini sumur bakalan sama gitu loh untuk fungsinya. Sabar, tak kasih lihat dulu kepada kalian. Nah di bagian sini kalian dengar baik-baik ya. Bentar ini tamatkan dulu. Wah aku curiga kalau misalnya next ini ya guys ya bakalan kepake gitu loh untuk sumurnya. Juga nih, kita update sekarang jual barang-barang baru seperti kipas, jam dinding dan tuh ada sebuah jam dinding teman-teman. Jangan bilang ini sama kayak dulu lagi. Kalian masih ada ingat gak guys pas di Warret Life 1? Gunanya dari sumur apa bang? Gunanya dari sumur ya guys itu mempercepat waktu. Sebagai contoh bakal kasih lihat kepada kalian ya guys ya di WL1. Jangan bilang di WL2 ini fungsinya bakalan sama, ya di mana bakalan cepet waktu gitu loh teman-teman. Ketika kita kasih masuk, yaitu sebuah jam. Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Ada enggak sih guys yang kemarin curiga? Kita pakai motor dulu. Ahap, kita langsung ngebut ya teman-teman. Mungkin ada suatu misi yang membutuhkan sebuah jam-jam tertentu guys. Contohnya jam 9, mungkin jam 20-an, atau mungkin jam-jam 3-an. Masalahnya Warret Life 2 ini ya guys ya, dia pakai jam-jam juga. Kalian bisa, oh nggak kelihatan, sabar. Nah tuh, kalian bisa tengok guys ya, di bawah itu ada sebuah jam. Aku curiga sama kayak di Warret Life 1. Nah ini, tak kasih lihat ya guys ya. Jangan bilang sama gitu loh untuk fungsi dari sumur satu ini teman-teman. Jadi mana fungsinya adalah mempercepat waktu. Oke, langsung tak perhatikan ya guys ya. Kalian bakalan lihat, jangan bilang gunanya bakalan sama gitu loh teman-teman. Atau lebih tepatnya adalah jangan bilang fungsinya bakalan sama guys. Fungsi dari sumur di Warret Life 2. Karena di next update barusan ada yang namanya sebuah jam. Sedangkan jam ini bakalan bisa kita pakai setelah kita lempar atau kita kasih masuk ke dalam sumur. Kalian bisa lihat nih jamnya guys ya, jam 7.47. Kita lempar. Up. Eh bang lempar bang. Nah tuh udah kulempar ya guys ya. Dan itu udah masuk. Secara misterius waktu telah berubah. Oh my god bro, jangan bilang, jangan bilang itu lagi teman-teman. Gunanya dari sumur ini nanti, selain ada sebuah portal ya guys, entah kita mau lari kemana, sumur ini pun mungkin bisa mempercepat sebuah waktu. Siapa tahu ada suatu misi yang membutuhkan sebuah waktu-waktu tertentu. Contohnya jam 3-an atau mungkin jam 7-an ya guys, siapa tahu ya kan ada misi yang membutuhkan waktu tertentu. Apakah mungkin begitu guys? Untuk sekarang ini itu belum ada sebuah dekorasi jam. Kecuali nanti di next update. Kalian bisa tengok itu di videonya baru kita ya guys ya, di bocoran kemarin teman-teman. Nah nih, di menit-menit ke 1.54 di sini Badul Kito bilang kalau misalnya nanti ada dekorasi baru. Dan dekorasi barunya itu adalah sebuah jam juga guys. Salah satunya adalah jam seperti kipas, jam dinding. Oh, ini. Bedanya nanti kita bisa ya guys ya mengotak-atik jamnya itu sesuka hatinya kita. Untuk sementara ini kan hanya ada dua guys. Kalau misalnya kita tidur bisa langsung pagi, kalau misalnya bukan malam. Kita nggak bisa mengatur jam yang ada di sini. Yang dibawa sini. Ya kan? Jangan bilang ketika sudah muncul dekorasi jam itu gunanya guys. Siapa tahu ada suatu misi yang membutuhkan sebuah waktu-waktu tertentu. Mungkin jam 3 saja yang bakalan muncul, atau mungkin jam-jam tujuan, atau mungkin jam berapapun itu. Apakah mungkin itu teman-teman fungsi dari sumur ini sama kayak di Warret Life 1? Bisa mengatur sebuah waktu sesuka hatinya kita. Menurutnya kalian gimana berada? Oke teman-teman, coba siap sampai di sini. Jangan lupa kalian lupa kalian subscribe selanjutnya. Karena loncengnya adalah bahagia. Saya ada pasca mas pada semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton iklannya bentuk support dari kalian ke gue. Cukup satu. Terima kasih pada kalian semua. Teman-teman gak sabar. Subscribe penting sobat pastinya. Bye. Dadah.